بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وعلى ما نفع في علومه في دارين آمين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah pada hari futuh Makkah kemenangan Makkah ya. Jadi ada istilah futuh Makkah jadi kota Makkah dapat dikuasai inna hadzal balada harramahu Allah yaumal يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يؤضد شوك ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختل خلاها إن هذا البلد sesungguhnya ini negeri Makkah haramahullah Allah sungguh telah mengharamkan Allah sungguh telah mensucikan yauma khalqis samawati wal ardi pada hari diciptakan langit dan bumi. Jadi Mekah itu sudah disucikan oleh Allah sejak lama ya, jadi bukan baru-baru ini. Maka oleh karenanya dijadikan itu Ka'bah ya, sebagai ya, Ka'bah dijadikan sebagai arah kiblat. Bukan kita menyembah Ka'bah, bukan. Emang perintahnya begitu. Jadi kalau ditanya, oh, Islam menyembah batu, ya jawabannya, gimana jawabannya? Karena memang diperintah untuk mengarah ke situ, bukan nyembah batu. Patuh kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamati, maka dia itu haram, maka dia itu suci dengan penyucian Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga yaumil qiyamah. Wa innahu lam yuhallal qitalu fihi, dan sesungguhnya negeri Mekah itu tidak dihalalkan berperang padanya ya. Belum pernah dihalalkan perang padanya li hadin bagi seorang pun qabli sebelum aku ya, karena lamanya belum walam yuhalla li illa sa'atan min harin, dan belum pernah dihalalkan untukku kecuali satu waktu saja di siang hari ya. Fa huwa haramun, maka dia itu haram, maka dia itu dihormatkan dengan kehormatan Allah ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat. La yuqdadu syauquhu, tidak boleh ditebang pohonnya. Wa la yunaffaru sayduhu, dan tidak boleh ya dibunuh binatang buruannya. Jadi jangan sembarangan kalau kita ke sana, jangan main potel-potel aja.
kebiasaan kita di rumah masuk kadang begitu, main potel-potel aja punya orang, pohon orang. Jangan. Dijaga di sana. Batu juga jangan dibawa-bawa. Ini kadang batu dibawa barokah katanya. Dibawa pulang. Pasir dibawa pulang. Gak boleh, nanti bisa sakit. Ada yang kisahnya seperti itu, sakit dia akhirnya. Wala tultaqatul qatatuhu, dan tidak boleh dipungut barang temuannya. Jadi kalau ada apa-apa yang hilang, jangan dipungut. Ya. Biarkan saja. Apalagi duit. Jangan dipungut. Inna man arafaha, kecuali orang yang mau mengumumkannya. Kecuali dia mau mengumumkan, silakan. Kalau enggak mengumumkan, jangan sampai dipungut lalu diambil, jangan. Wala yukhtala khala'a, dan tidak boleh ya dicabut rumputnya. Rumput walaupun kecil-kecil jangan dicabut, biarkan saja. Masya Allah, saking apanya? Saking sucinya tempat itu. Faqal Abbas, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata oleh Abbas, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illal izkhir, illal izkhira, kecuali rumput izkhir. Ya. Fa innahu liqainihim wa libuyutihim, maka sesungguhnya itu rumput untuk ya tukang besi dan untuk rumah-rumah mereka. Ya, ini berarti sangat manfaatnya buat rumah, buat tukang besi. Faqala, maka ia berkata, illal izkhira, kecuali izkhir wa azalab zu muslimin, in lafaz Imam Muslim, wala umma an Abi Rayata, dan bagi keduanya dari Abi Hurairah, na'u man min zalika, na'un min zalika, ada seumpama yang dari demikian itu. Ini rumput izkhir. Ini ada kisah yang sangat menarik. Rumput izkhir ini pernah sahabat Nabi yang namanya Umair, ya. Beliau Mus'ab bin Umair, delegasi pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kota Madinah. Beliau mati di perang Uhud. Masya Allah. Beliau adalah seorang ya yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memujinya. Enggak ada orang yang paling tampan kecuali Mus'ab bin Umair. Kenapa? Karena dia orang kaya. Kemudian ibunya memanjakannya. Sampai ibunya suka memberikan minyak wangi kepadanya. Orangnya putih bersih, bahkan dikatakan sama, hampir sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada orang menyangka itu Rasulullah. Ya, sehingga dalam perang orang mengejarnya karena disangka itu Rasulullah. Masya Allah. Mus'ab bin Umair, anak yang paling dicinta oleh orang tuanya, sangat dimanjakan. Mus'ab bin Umair adalah orang yang cerdas, orang yang tidak ya begitu saja memasrahkan dirinya terhadap suatu ajaran-ajaran, melainkan difikirkan dengan penuh pemikiran ilmuwan. Islam datang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab bin Umair mengetahui tentang ini dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab bin Umair masuk Islam. Tapi beliau tahu kalau
beliau masuk Islam akan dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, dan termasuk ibundanya. Suatu saat Mus'ab bin Umair ketahuan lagi sholat, lalu dilaporkan kepada ibunya. Ibunya begitu marahnya, sehingga ada satu kisah menceritakan Mus'ab bin Umair diancam oleh ibundanya. Ibundanya berdiri di tengah terik matahari, di tengah hujan yang mengguyur, di malam hari yang gelap. Ibunya menyiksa dirinya, kalau memang kau sayang kepada ibunda, tinggalkan agama Islam. Kalau enggak, ibunda akan mati seperti ini. Jadi ibundanya itu berdiri di tengah siang, di tengah malam, di ketika hujan, biar supaya Mus'ab iba ngelihat ibunya, lalu keluar daripada Islam. Masya Allah. Tapi Mus'ab bin Umair tidak bergeming sedikit pun. Jadi Mus'ab bin Umair tetap masuk Islam, tetap dalam Islam, enggak keluar. Masya Allah. Patuh kepada orang tua wajib, tapi ketika bertentangan dengan agama, enggak boleh dipatuhi. Kemudian Mus'ab bin Umair ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya masya Allah luar biasa ini, panjang. Kemudian beliau ikut perang Uhud. Ketika ikut perang Uhud, beliau wafat, meninggal dunia. Beliau meninggal dunia dibunuh, ya. Tangannya ditebas ketika pegang panji Islam. Lalu pegang tangannya lagi, yang satunya lagi pegang panji, ditebas lagi. Satu riwayat menceritakan lagi, beliau mengambil lagi dengan kedua tangannya yang sudah putus, pegang lagi panji bendera Islam, ditusuk beliau, wafatlah beliau, meninggal dunia. Masya Allah. Bulu kita merinding. Belum saya bangun ini. Masya Allah. Dicatat itu dalam Sahih Bukhari itu, yang sangat mengenaskan. Masya Allah. Bulu saya bangun ini. Mus'ab bin Umair, beliau adalah seorang gubernur Madinah ketika itu, diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau orang yang cerdas lagi soleh, cerdas soleh, oh hebat, cerdas soleh, ganteng, kaya, kaya, keturunan orang kaya beliau. Tapi beliau mengikhlaskan kekayaannya ditinggalkan olehnya. Beliau lebih memilih Islam. Walaupun setelah itu beliau pakaiannya cumpang-camping. Yang tadinya pakaiannya bagus, mewah, kulitnya bersih, karena selalu dibersihkan olehnya, bahkan ibundanya sangat memperhatikan penampilannya. Tapi beliau tinggalkan itu demi Islam, yang kemudian beliau berpakaian yang enggak bagus, cumpang-camping, enggak bagus lah, jelek. Badannya pun tidak terurus. Beliau mengikhlaskan itu demi Islam. Kemudian beliau meninggal dunia dalam keadaan syahid dan sangat mengenaskan. Tapi luar biasa, luar biasa. Mulut saya bangun terus cerita ini nih. Masya Allah, nggak berhenti-berhenti. Kemudian Mus'ab bin Umair, padahal beliau seorang gubernur, sudah barang tentu kalau gubernur duitnya banyak dikit, banyak. Tapi beliau nggak mau itu. Jangan dibilang, oh sudah zaman dulu orang miskin, orang kaya ketika itu banyak. Tapi beliau nggak milih itu.
beliau lebih memilih bersifat zuhud. Masyaallah. Beliau meninggal dunia ketika ingin dikuburkan, beliau punya kain cuma satu doang, yang mana ditarik, yang bila mana ditarik ke atas kakinya kelihatan, ditarik ke bawah palanya kelihatan. Ini saya dulu ngaji sama guru saya Kiai Syarifuddin. Ini ada keterangannya dalam kitab, dalam kitab Sahih Bukhari. Coba kita bayangkan tuh seorang gubernur ketika meninggal dunia hanya punya satu kain kafan, yang dimana kain kafannya kalau ditarik dari atas kakinya kelihatan, ditarik ke bawah, ditarik ke atas kakinya kelihatan, ditarik ke bawah palanya kelihatan. Masya Allah. Gubernur, bukan Pak RT, gubernur. Artinya kaya, tapi beliau enggak punya kaya-kaya. Sahabat ketika itu bingung bagaimana ini. Di kalangan sahabat bertanya-tanya. Nah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sumber hukum. Jadi ketika itu Rasul sumber hukum. Enggak ada kita lihat tuh kitab mana, kitab enggak ada. Lihat Al-Qur'an, lihat hadis, enggak ada. Langsung tanya. Bingung sahabat bagaimana memutuskan ini, apakah ditarik ke atas, apa tarik ke bawah, apakah dibiarkan palanya kelihatan atau kakinya yang kelihatan. Sahabat bingung, akhirnya datang kepada Rasulullah minta saran bagaimana. Kata Rasulullah, tarik ke atas tutup palanya ya, tarik ke atas biar ya kelihatan ketutup palanya, kemudian kakinya kelihatan, biarin kakinya kelihatan, ditutup dengan rumput idzikhir. Idzikhir ini yang kita baca ini namanya rumput idzikhir. Masya Allah, ditutup pakai rumput. Ada yang begitu? Enggak ada yang begini, ditutup pakai rumput. Iya, jangan pejabat ya. Masya Allah. Allah, Mus'ab bin Umair. Nah, kira-kira kita buat agama kita apa? Apa yang kita perkorbankan? Apa buat Islam? Apa, apa yang kita berikan buat Islam? Jangan sampai kita hidup di dalam Islam, bukan hidup buat Islam. Nah, hendaklah kita hidup buat Islam, bukan hidup di dalam Islam mencari makan. Agama buat cari dunia, jangan begitu. Walahuma an Abi Hurairah summa qala Bukhari ma'na zalika, kemudian berkata Imam Bukhari setelah itu qala Aban bin Shalih, berkata oleh Aban bin Shalih anil Hasan bin Muslim, dari Hasan bin Muslim, an Sufiyah binti Syaibah, dari Sufiyah binti Syaibah, samitun Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu. Wa hadzal ladzi alaqahu al-Bukhari rawahu al-Imam Abu Abdullah ibn Majah. Ini hadis dinilai mu'allaq oleh Imam Bukhari. Ya. Jadi enggak disebutin rawinya dengan lengkap. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Abdullah Abdullah bin Majah. Ya. An Muhammad bin Abdullah bin Umairin, an Yunus bin Bukairin, an Muhammad bin Ishaq, an Aban bin Salihin, an Al-Hasan bin Muslim bin Yannaq, an Safiyyah binti Syaibah, faqalat, lalu ia berkata, samitu, aku telah mendengar Nabi SAW
yaktumu amal fath'i, beliau khutbah di tahun Futuh Mekah. Faqala, maka beliau berkata, ya ayu annas wa ay manusia, inna Allah ahrama Makkah, sesungguhnya Allah telah mensucikan kota Mekah, yauma khalqis samawati wal ardi, di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Fa i'ramun ila yaumil qiyamati, maka dia disucikan sampai hari kiamat. La yu'danu syajaruha, tidak boleh dipotong pohonnya. Wa la yunafaru sayduha, ya, tidak boleh diburu binatang buruannya. Wa la yu'khazu luqatatuha illa munshidun, nah, tidak boleh diambil, ya, wa la ya'khuzu luqatataha illa munshidun, tidak boleh mengambil akan barang temuannya kecuali oleh orang yang mau mengumumkannya. Faqala Abbas, berkata oleh Abbas, illal izkhir, illal izkhir, ya, fa innahu lil buyuti wal kubur, maka sesungguhnya dia untuk rumah-rumah dan kubur. Ya, kecuali, ya, orang yang mau mengumumkannya. Ini ada unik nih. Kalau umpama kita kan kadang, ya, kita ketemu di jalan ada dompet, ya, tebel loh. Kita penasaran, ini apanya? Itu jangan pegang pakai tangan. Kalau pegang pakai tangan, wajib kita mengumumkannya. Jadi pakai apa? Pakai kaki aja, usek-usek. Ini apa nih? Jeger-jeger apa nih? Ya. Oh, ini duit. Ya, kalau pakai tangan enggak wajib kita. Kalau pakai kaki enggak wajib. Kalau pakai tangan kita pegang, wajib mengumumkan. Jadi kalau kita udah pegang, wajib umumin. Ya. Enggak diumumin dosa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallam, illal izkhir, kecuali rumput izkhir. Wallahu a'lam bishawab.